Dan ini buat bank sitter. Ini beli online murah je. Ini pun beli dari online juga. So yang ni kita kena potong, ambil dia punya tapak bawah ni je. Nak letak spring. Yang dekat motor punya kita akan potong, buang bibir ni, bagi dia rata je. Buang atas ni. So dia betul, dia betul straight sikit lah. Tapi sekarang bearing ni memang ada size 50, tapi yang tengah ni 48 dah. So longgar. Ramai yang terus pasang je kot, tapi tak tahu lah, dia akan gegar nanti kalau dekat RPM tinggi. Dia akan rasa vibrate. So kita buat satu spacer untuk fitkan benda ni supaya tak goyang macam ni. So bearing ni memang size dia ada 50 atau 45 ke apa yang orang jual. So tak ada yang 48 yang fit dengan benda ni. So kita buat spacer dulu. Saya cari plate yang 1 mm, buat potong dia macam ni. So kita buat masuk kat sini. Kalau ada jumpa pipe yang ngam-ngam tu okey ke, sebab sekarang tak ada pipe, so ada besi je. Nanti kita buat bagi dia fit. Kita duduk dah. Dah buat satu ring, kita wedding dulu. Kita gosok, kena nipiskan lagi ni. So kita dah buat ni. So kita nak bagi dia boleh masuk dalam ni. Kita bagi dia smooth sikit lah. Ni dia kesan-kesan, kita gosok sampai dia boleh smooth. Okay, dah siap spacer tadi. Letak. Kita dah potong, kita keluarkan yang sekeping ni. Kita kena router dia bagi dia boleh masuk kat sini juga. Dia sebagai washer untuk spring. Okay, dia dah duduk dekat mangkuk tu semua. Dia kena macam ni. Time kita tekan, dia boleh pusing. Dia mangkuk dalam tu tak pusing sekali. Mangkuk dengan bearing ni, mangkuk luar ni dengan bearing pusing. Mangkuk dalam lepas tu stay. Mangkuk ni kerja dia, kalau dia nak tekan top speed, dia akan pusing macam ni. Dia akan kecil kali. So tu guna bearing ni kat sini. So bagi dia tak pusingkan spring ni. Spring dia duduk diam je. Tengok dia punya bearing tu gerak, dia punya spring tu tak pusing. Tengok bearing dia gerak, spring dia tak gerak. So baru dia tak grip dekat spring lah. Sekarang dah ada bearing, tu fungsi dia letak bearing ni. Kalau tak yang biasa, dia akan pusingkan spring ni. So dia lambat lah nak macam tukar ke top speed ke macam tu. Dia nak balik tempat yang asal pun agak slow sebab dia kesat. Sekarang dah ada bearing, so dia tak kesat. Kita dah pasang ni untuk bearing dia. So nanti dia test tengok macam mana dia rasa dia.